Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Muri. Di sini sedikit mengulas perjalanan karir konsistensi saya di bidang entertain ya, khususnya as a drum player. Dimulai lahir dari keluarga musisi. Bukan berarti segala macamnya menjadi mudah, karena setiap keluarga mempunyai kebijakan masing-masing. Bapak pun tidak memperbolehkan saya untuk bermusik gitu, untuk bermusik, tapi di rumah alat musik lengkap gitu loh. Dia hanya bilang sekolah dulu. Jadi ya kita di luar sebagai anak muda ya, kemudian anak musisi, ya mau nggak mau bergerilya, mau nggak mau terasah, karena bapak sering mengajak kita recording, sering mengajak juga ke beberapa show Kus Plus pada saat itu masih kecil banget ya. Jadi mau nggak mau sense of music kita terasah gitu loh. Ibaratnya masih kecil tuh belum bisa ngomong, tapi tahu ini partnya salah nih, ini nggak boleh gini, ini nggak boleh gini gitu. Tapi kita belum bisa mengungkapkan karena basic musik kita minim. Bermain drum dari SD, itu kelas 4 SD kita udah manggung. Kebenaran dari sekolah dasar itu ada perlombaan kesenian antar SD. Itu saya main drum kelas 4 SD, karena kecil saya berdiri, dan di situ memang jarang puluhan SD ikut, yang main drum cuma 2 SD saja. Disambut kelas 6 SD, SMP break, ya tetap nongkrong-nongkrong, bandel juga, mulai lagi di SMA kelas 2. Dari situ hingga sekarang, perjalanannya ya banyak pahitnya, karena juga mungkin orang bertanya-tanya gitu loh, apa mungkin orang mengira bahwa kehidupan kita ya fine-fine aja, tapi saya pribadi ya memang semenjak SMP itu tidak pernah mau menyulitkan orang tua, tidak mau tergantung sama orang tua. Jadi kalau bisa berusaha sendiri, kenapa enggak gitu loh. Contohnya di kuliah tuh kita udah main, jadi aku tuh di kuliah tuh drummer cabutan lah, drummer cabutan, kita bawain apa, masukin The Machine, bawain Red Hot, Extreme, Mr. Big waktu saat itulah. Jadi di kuliah pun, di kampus pun aku nggak ada band, tapi Rik bantuin gue lagu ini, bantuin gue lagu. Jadi satu panggung tuh bisa 2-3 kali naik gitu lah. Terus udah berpikir buat tambahan uang kuliah, buat berpikir untuk tambahan uang makan, uang kos. Waktu itu kita kos, jadilah kita bermain di, waktu itu ya bermain di kafe-kafe Blata, kafe Manado, di daerah Priuk, di daerah Dahan Mogot sana, dan dengan bayaran yang minim, tapi dengan konsistensi kita lama-lama naik. Di saat kita udah standar saat itu ya, itu udah alhamdulillah ngebantu banget, udah bisa nafas, bisa makan, bisa bayar kuliah, terus juga bisa kadang-kadang kalau capek banget juga pulang udah bisa naik taksi kemana-mana. Waktu itu belum punya mobil sendiri. Setelah itu berpikir kalau terus-terusan seperti ini, waktu itu umur tuh masih 19-an ya, seperti ini kayaknya mau sampai kapan ya,
lempeng-lempeng aja, polos-polos aja, sebagai anak muda mau punya karya sendiri. Pengen dong apa rekaman. Kita saya pribadi nggak berpikir ini bakal jadi tujuan hidup saya, hobi saya, ini bakal jadi karir saya, dan ini bakal jadi mata pencarian saya ke depan gitu. Sebagai anak muda ya kuliah ya dengan hobi musik rekaman lah. Setiap ada kesempatan kita coba bikin demo. Dicoba bikin demo, tiba-tiba ini kesempatan demi kesempatan ya, kesempatan demi kesempatan, tiba-tiba ada anak magang di Billboard waktu itu. Dia kuliah di Atma Jaya. Mudah-mudahan orang yang menonton ini dibilang, lu ada demo gak? Ada demo gak? Sini gue masukin sama band kampus gua. Jadi saat itu kalau nggak salah ya, memang dia di Billboard itu jadi talent scouter gitu, apa talent scout itu buat mencari bibit-bibit baru. Terus anak Trisakti bandnya ada dua, terus anak Atma Jaya dua, ditambah kita yang bukan dari gengnya mereka, hanya pertemanan. Pertemanan itu lucu, makanya untungnya ya, maksudnya dari muda kita diajarkan orang tua untuk menghargai orang gitu. Siapapun dia gitu, dari kelas manapun dia, mau tua mau muda. Jadi kita nggak menganggap dia, kalau mungkin kalau orang lain, wah lu siapa sih anak kuliah nawarin rekaman kan gitu, lu siapa sih even lu kerja di Billboard juga, maksudnya kita kan nggak tahu. Tapi ya udah, kita dengan polosnya bikin demo. Saat itu bikin demo pun juga benar-benar penuh dengan keterbatasan. Di saat empat band itu udah berbentuk CD, kita ngasih demo masih berbentuk kaset karena keterbatasan alat, keterbatasan biaya. Saat itu juga ngumpul semua junior di rumah saya di Sawangan, saya dengan drum saya, kadang-kadang pinjam simbal belum dipakai udah minta dipulangin, terus pinjam ini lagi dipakai minta pulangin tapi diambil lagi, terus dengan rekan-rekan yang lain bawa amplinya sendiri, bawa mic sendiri, udah kita di ruang tamu bikin di ruang tamu itu dengan ada salah satu personil saya yang maksudnya ya brilliant. Jadi dengan headphone kecil, dengan mixer kecil, kita bisa balance dan terdengar semua. Event itu tidak sebagus CD tadinya hasilnya ya. Tapi dari situ Tuhan berkata lain. Makanya buat kalian ya, yang masih punya keterbatasan, jangan takut, karena semuanya garis tangan kita udah ada yang ngatur. Tiba-tiba kita dipanggil satu tim bahwa demo kita diterima gitu. Demo kita diterima itu kita luar biasa senangnya, luar biasa bahagianya sebagai anak muda yang bermain musik, luar biasa. Pada saat itu demonya junior itu belum lagu Kus Plus, masih lagu sendiri, 5 lagu sendiri. Terus kita dipanggil, ini sempat ada konflik batin, kita dipanggil untuk di audisi di lantai 26, salah satu gedung paling tinggi di Jakarta waktu itu, kantornya di situ. Malamnya sebelum dipanggil itu, malamnya
manajer kita yang udah dari awal, Mas Budi, mudah-mudahan nonton nanti aku tag, Mas Budi dengan mobil call-nya buat dia usaha juga, memang berjuang dari awal bareng kita, datang ke kosan aku di Kalimalang, kosan aku datang, kok besok kita dipanggil semua sama billboard jam segini di gedung ini lantai segini. Pagi banget, Mas. Iya, memang iya. Aku diam sejenak, terus gua tolak karena besok ujian negara structure, ingat banget ujian negara structure. Jadi aku bilang, Mas Budi, besok nggak mungkin karena aku ujian negara structure. Kalau aku nggak ikut, aku ngulang tahun depan lagi, gitu. Ya, dengan memohon, pikirkanlah. Ini juga di sini ada 3 personil lainnya yang bergantung sama ini. Terus kata-kata terakhir sebelum dia pergi sih, itu yang menyentuh. Yang beberapa jam dia setelah dia pulang, aku berpikir, diam sejenak. Nah, sampai diam, dia bicara gini, ingat kok, bintang nggak datang 2 kali. Terus dia pulang, pamitan dari kosan aku diam sebentar. Ada 2 jam, 3 jam. Kebenaran di situ tuh satu lingkungan situ tuh ada 8 kosan. Kebenaran satu lingkungan itu sahabat aku semua, geng aku semua. Bicaralah dengan mereka, minta masukan. Ya, jawabannya sama. Kenapa gak dicoba? Karena keberuntungannya luck, bintang itu gak turun 2 kali. Saat itu ya, aku telepon manajer aku. Mas Budi, balik. Jemput aku. Kenapa minta jemput? Karena aku harus prepare alat-alat yang kita buat bawa ke besokan paginya di apa untuk audisi. Nah, akhirnya dijemput, pulanglah siap-siap alat-alat. Besokan pagi-pagi butanya kita berangkat dengan alat-alat di mobil call. Dengan alat mobil call masuklah kita ke basement. Tapi saat itu alat-alat udah kita standby di mobil, naiklah kita ke lantai 26. Kita disuruh tunggu. Selang beberapa menit ada salah satu seorang laki-laki muncul, duduk. Silahkan duduk. Ngobrol, kalau gitu, udah setelah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, kita nunggu nih audisinya gimana nih, kapan itu. Tiba-tiba dia bilang, ya udah, kalian kita bikinin album kompilasi. Album kompilasi itu 2 lagu. Waktu itu bareng El Pamas, bareng Hengki Supit, dan band-band besar lainnya. Itu kita luar biasa girangnya, luar biasa senangnya. Terus kita bilang, Pak, kita nggak di audisi, nggak usah, nggak perlu, nanti aja, yang penting kamu matengin gini. Selang beberapa menit ada seorang pria lagi keluar. Pria ini tidak berbicara sama sekali, hanya berdiri di samping bapak tadi, ngelihat ke saya, ke David, ke teman-teman saya yang lain, tiba-tiba dia berkata, menyela dan memotong bicara si laki-laki ini, bilang, namanya Pak Paul. Oh, sebentar, kalian jangan bikin band, jangan ikutan kompilasi, kalian bikin band sendiri, nanti kita rekaman album sendiri. Dengan ngomong begitu, salaman, terus mereka si bapak itu jalan. Dan bapak yang awal, siapa?
berarti bos, dan ini big bossnya siapa siapa. Wah, itu kita tambah lagi luar biasa senengnya. Udah, di tengah kita ini kita kontrak, karena big boss sering di Jerman, sering di Singapura, Australia, karena dia bisnis kayu waktu itu hampir itu loh, apa perkiraan tahun 94 lewat sekretarisnya, ya udah kalau mau tanda tangan dulu, nanti urusan lainnya tunggu saya pulang. Udahlah, kita satu tim tanda tangan. Terus kita udah dikasih jadwal buat recording, kita recording lah. Udah jadi, kalau nggak salah tuh jadi 3 lagu apa 4, 5 lagu gitu. Ini kejadian yang lucu. Kita recording, blast, selesai, udah. Tiba-tiba kita dipanggil, karena bos besar pulang, kita dipanggil. Dipanggil, si operator tadi yang ngedirect kita dimarah-marahin. Sup, ini lu yang ngambil, iya. Ini kabur-kaburan gini semuanya. Lu ini apa, mereka rekaman nggak pakai metronom. Operator tadi diem. Iya pak. Lu gimana sih? Tanya. Lu operatornya gimana? Masa rekaman nggak pakai metronom? Tanya. Yang jago kayak gimana juga pasti kabur. Ulang lagi. Akhirnya kita reschedule lagi, ulang lagi. Yang jadi masalah, namanya gue pemain drum otodidak, baru dengar metronom kali itu. Metronom apa sih? Pinjem lah. Kesulitan luar biasa pakai metronom. Kesulitan banget, ini luar biasa pakai metronom, karena nggak tahu harus gimana cara bermainnya, karena memang benar-benar nggak ada yang direct. Jam sampai kita minta waktu 2 minggu untuk khususnya belajar drum di metronom gitu loh. Itu pun juga dengan susah payah, dengan tertati-tati pakai metronom. Dan cenderung bermain aman di recordingnya, istilahnya udah main aman aja. Rovelnya juga, makanya kalau dengar album junior pertama itu kita main benar-benar main aman gitu loh, juga minim akan sound gitu loh. Jadi ya seperti itu, main aman. Saat itu 5 lagu itu masih lagu sendiri, belum lagunya Christmas. Jadi di saat tiba-tiba kita dipanggil, si bos pulang lagi dari luar negeri, dipanggil, kita semua berempat duduk. Riko, lu anaknya Pak Muri, Muri Christmas. Iya pak. David, lu anaknya Pak Yon. Iya pak. Kok lu gak bilang? Maksudnya pak, ya kok lu gak bilang anaknya Christmas? Ini ngapain pak? Bilang, bapak juga nggak nanya. Ya gue nggak mana tahu, sambil bercanda gitulah. Akhirnya, ya udah, ini kan udah 5 lagu. Boleh nggak istilahnya, bahasa halusnya tuh gue titip 5 lagu Christmas di sini. Jadi 5 lagu kalian sendiri, 5 lagu Christmas gitulah. Dengan perjanjian nanti lagu sendiri ada klipnya, lagu Christmas juga ada klipnya, kan gitu. Oke, jadi ya kalau kita cerna, take it or leave it gitu sih. Cobalah lagu Christmas. Tapi memang banyak pelajaran yang kita petik, khususnya saya pribadi gitu loh. Kalau menjadi produser itu ya didahulukan ya profit oriented,
smell money dan ketajaman insting sih. Itu juga membaca pasar saat itu. Pertimbangannya sih saya pikir itu ya. Karena pada saat itu Rani Sarwana, khususnya Yuni Shara, mengapa tidak maaf meledak sekali luar biasa. Dan di tengah-tengah itu bukan karena junior hebat, lagunya memang iya, Kus Plus gitu loh. Bukan karena junior anak siapa, tapi memang benar-benar pada saat itu ya mengisi kekosongan belantika musik Indonesia. Istilahnya mungkin kejenuhan di situ. Kejenuhan akan hingar-bingar, mungkin apa segala macam, tiba-tiba Yuni Shara ngisi dengan mengapa tiada maaf, mungkin di kuping pendengar easy listening, orang gak capek untuk berpikir, benar-benar menikmati musik, mencerna musik. Sarwana, Uci waktu itu ya, terus juga ada Rani, tiba-tiba junior keluar. Perjalanan junior itu 95 awal, 94 akhir, sempat break 9 bulan. Itu sempat kita gak tahu arah dan tujuan, akhirnya terus lagi. Klip pertama hatiku beku, sebulan gak bergerak, langsung kita balik dengan budget yang minim sekali, bujangan. Malamnya juga besok pagi mau syuting, itu lucu. Besok pagi mau syuting, malamnya model-model kita yang besok mau syuting batal semua. Tapi ya tetap berjalan, tetap berjalan aja, kita gak tahu besok gimana, jalan. Kita jalan lah, waktu itu pembuatan klipnya di Anyer, Banten, Anyer. Itu kita dari Jakarta memang tidak bawa model perempuan, tapi tiba-tiba di sana ada perempuan di ujung sana di pantai lagi main-main bola apa segala macam. Terus produser klipernya nyamperin mereka, entah ngomong apa, bantu kita dong ini, akhirnya ikutan gitu loh. Kita pun nggak kenal, ya udah ikut aja, namanya pun nggak tahu sampai sekarang. Udah gitu loh. Salah satu ini sih berkah, makanya buat kalian jangan pusing sama keterbatasan gitu loh. Bergerak aja, apalagi di masa pandemi seperti ini, jangan pusing dengan keterbatasan. Apalagi sekarang dunianya udah semua digital, yang di pelosok pun juga kalau jadi. Kalau zaman dulu recording event, kita ada 5 kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Makassar, tapi tetap pusat industri rekaman ada di Jakarta. Event yang di Makassar punya mixer segede-gede alaihin, tetap mereka harus kembali lagi ke Jakarta karena pusat industrinya ada di Jakarta, recording company-nya ada di Jakarta, rekan kontraknya ada di Jakarta. Kalau saat ini kalian udah bisa jadi produser diri sendiri, manajer diri sendiri, karya diri sendiri, itu hebatnya sekarang. Itulah setelah junior keluar dengan sedikit kekecewaan sih, karena kita pikir dengan dipendingnya 9 bulan, ini mah cuman produser yang memenuhi nyenengin hati aja gitu. Karena juga di kampus juga teman-teman juga aku pribadi dicemooh. Karena kan di kampus tuh ada, aku juga berteman dengan pemain-pemain band juga, anak-anak band. Ada aja yang julid ngomong, Riko mah gampang, orang bapaknya Kus Plus loh. Oh, dia mah mau masuk kemana aja bisa. Nah, tapi ya kita diem aja. Terus mereka tahu kita rekaman, wah, happening di kampus, khususnya di anak-anak band. Tapi begitu 9 bulan di pending, di tengah-tengah itu kita dicengin terus. Gue cengin terus, mana rekamannya. Namanya kita anak muda digituin, ya kita diem lah. Jadi down juga. Kita juga bikin klip, gue pribadi ya, bikin klip pertama junior tadi kebeku juga gak terlalu exciting. Terus bikin kedua juga karena ya udah juga tanpa hasil. Kedua juga bikin
Klip Junior juga yang kedua, Bujangan juga di album pertama ya kita bahas. Album pertama kita bahas juga dengan keminiman budget dan ada aja modal yang nggak datang dan lain-lain. Jadi ini gimana sih? Kayak nggak digarap benar, kayak apa? Tapi maksudnya gini, pelajaran juga, jangan takut, jalanin aja. Kalau kita bikin, gimana besok mau bikin klip model yang nggak ada, udah pending dulu. Nah, kalau di pending dulu, mungkin kejadiannya lain. Gitu loh, mungkin kejadiannya lain. Udah kita berangkat, tiba-tiba bulan pertama itu melonjaknya kaset Juno itu luar biasa. Di bulan kedua luar biasa, bulan ketiga luar biasa, sampai kita itu tur hampir 2 tahun itu nggak pulang-pulang, pulang ke Jakarta juga 1 hari 2 hari berangkat lagi, 1 hari 2 hari berangkat lagi, capek bawa baju doang, kotor doang. Jadi lebih baik tur yang nggak bawa baju, buat celana, sepatu, buat main sama peralatan band, beli di sana. Karena zaman itu ya pemain band lebih simpelnya ya pemain band pakai kaos, nge-jeans sudah cukup gitu loh. Kalau zaman sekarang kan arah 90 mau 2000-an tuh udah full packaging gitu loh. Juga udah teman-teman pemain band istilahnya sukanya sih udah bersih ya, bersih khususnya dari narkoba. Beda generasi kesini, nah itu udah mulai hilang bersih. Mereka udah memikirkan kostum, jadi whole packaging dari rekaman, dari klip, semua udah benar-benar memikirkan industri. Nah, tiba-tiba Tuhan berkata lain, Junior dikasih anugerah yang luar biasa, meledak, bisa muter Nusantara, bahkan sampai ke beberapa negara di luar gitu loh. Gak nyangka, kadang-kadang perpindahan kota itu ya di kamar saya pribadi merenung, gila ya, malam ini gue udah di sini, besoknya lagi, gila ya, malam ini gue udah di sini, gila ya, malam ini udah di sini. Itu 95 awal, 96 97. Masuk ke album, ini album pertama dari Junior, Bujangan. Ini masuk ke album kedua. Ini prosesnya masuk ke album kedua itu 2 tahun. Karena memang kita jarang di Jakarta. Susah buat kita pulang, hanya istirahat 1 hari 2 hari, berangkat lagi. Jadi ngerjainnya ya babak belur, termasuk kuliah. Cuti lagi, besok semester, next semester masuk lagi dengan beberapa absen yang bolong-bolong, cuti lagi karena kita ketergantungan dengan teman-teman yang lain, jadwal tour kita, jadi ya gitu, cuti lagi, tapi dengan molor waktu yang panjang akhirnya kuliah bisa lulus juga, alhamdulillah. Pengen sekolah lagi tapi belum kepikiran, masuk album kedua Junior karena CD dan kaset di album pertama, wah luar biasa, amazing. Jadi album kedua itu udah klipnya digarap, 2 klip di album kedua ya kalau nggak salah. Itu Buat Apa Susah sama apa ya, nanti tak kasih tahu, aku udah lupa. Itu digarap dengan clipper-clipper yang zamannya ya mahal gitu loh. Covernya juga yang bikin Dik doang saat itu, covernya yang bikin Dik doang dengan biaya yang maksudnya ya semuanya besar. Tapi kembali lagi dengan biaya yang besar itu ternyata tidak bisa mengalahkan biaya yang kecil album pertama. Di penghujung album kedua 1999 Junior udah mulai goyah. Ini banyak faktor yang bikin goyah di dalam di internal. Satu, dari pihak label tidak pernah memberikan kita kesempatan untuk
mengeksplor karya kita sendiri sampai kita jenuh. Dua, ketidaksiapan mental kita menghadapi ini semua. Saat itu ya umur gua masih muda banget, 20 tahun. Umurnya David mungkin masih belasan tahun. Henry juga tidak siap. Maksudnya tidak siap besar dan kagetnya luar biasa. Ya pun pertama pun juga di saat kita udah rekaman pun orang tua kita nggak ada yang tahu, malah begitu mereka dari pihak label ngurus lagu ke mereka, ayah kita nanya, ini lagu buat siapa ya? Oh, buat Junior. Junior loh, anaknya Mas Muri loh, emang nggak tahu mesin di rekaman, nggak tahu gitu. Akhirnya karena gue di luar, bokap manggil ke rumah. Manggil ke rumah. Ya gitu, ngobrol sebagai anak sama orang tua. Kamu rekaman? Iya, Pak. Kok gak bilang-bilang? Ya, aku cuma ceng-cengin aja. Hati-hati. Jangan memaluin. Kalau masalah ilmu, drum sekolah itu eksak lah, itu ada pelajarannya. Kata bapak itu yang jadi rem aku sampai hari ini sih. Kalau pelajaran drum, aduh kamu sekarang udah bisa cari di mana-mana, by CD, by kaset, zaman itu belum ada, belum bisa googling. Kalau sekarang enak banget, lihat Bonham, waduh googling, lihat drummer ini semua googling. Zaman dulu ya by kuping kita denger kaset, wah Bonham ini video masih mungkin masih VHS, masih ke video rekaman player segede itu. Terus kayak kata-kata yang almarhum papa sampai hari ini aku tanamkan, ya tertanam ya, dan aku tanamkan juga ke anak-anak ya, hati-hati. Kayaknya sebagai orang tua mungkin udah punya feeling. Waktu itu Junior belum jalan, belum meledak. Ditanya gitu, kamu rekaman? Ya gini, udah. Ya aku ngaku akhirnya, hati-hati. Kalau ilmu drum kamu bisa dapet di mana-mana, tapi ilmu dunia, ilmu sosial, hubungan kamu ke manusia dan lain-lain, itu gak ada sekolahnya. Bapak sebagai orang tua hanya bisa kasih bocangan. Ya pasti ya, jauh-jauhin narkoba, jangan bikin malu nama keluarga, karena di sini apa yang kita perbuat saat ini nantinya kamu tuai, kasihan anak-anakmu. Jangan pikirin papa gitu loh, kasihan anak-anakmu gitu loh. Banyak juga doa-doa nasihat-nasihat ini yang sampai hari ini ya alhamdulillah. Gue pribadi berteman dengan siapapun ya jujur saat itu ya tahun 90-an ya, kiri kanan ya heroin, kiri kanan ya putau di sekeliling. Sempat takut karena takut salah tangkap, takut apa, tapi kembali ke diri kita masing-masing sih, di mana kita berada, berpijak. Kalau kita hanya tetap di tengah, mau sebelah kiri kita pencuri, sebelah kanan kita tukang mabok apa segala macam, kalau kita hanya tengah. Karena gini prinsip gue ya, lo buruk tapi pasti ada sisi baiknya gitu loh. Lo buruk pasti sisi, karena gini, orang itu buruk ya buruk karena melakukan itu, tapi sisi baiknya, pelajaran musiknya yang gue dapat dari mereka-mereka ini, cara mereka recording ya sampai hari ini gue pakai, gokil gitu loh. Itu luar biasa, pengalaman luar biasa. Ya maksudnya ya, tak tahu teman ada yang ketangkep, ada yang masuk, ada yang apa, sedih gitu. Tapi itulah bagian perjalanan. Itu kita sempat jadi ikon waktu itu ya di SCTI, Mega Bintang. Tur kota, sebuah kota kita ikut dengan Sidul Anak Sekolahan. Jadi ikonnya SCTI itu dua, Sidul Anak Sekolahan sama Junior. Gitu. Jadi setiap SCTI bikin apa-apa kita ikut, dilibatkan,
bahkan kita masuk di kalendernya SCTI, di programnya SCTI zaman itu. Terus kita di penghujung album ketiga, pembuatan album ketiga, ini junior udah masing-masing, karena ya inilah anehnya ya, kita susah bisa sama-sama, kita susah istilahnya bisa makan mie sama-sama, merokok sebungkus bisa bagi-bagi, tapi di saat kita senang ya ini manusiawi sih. Gua dengan kesenangan gua, David di mana, Hendy di mana, dan udah jarang ketemu, ketemu di studio, ketemu di tempat latihan, tempat rekaman, ketemu di acara radio, TV, ketemu cuman berangkat ke luar kota naik pesawat bareng udah. Setelah itu ya udah nggak pernah ketemu lagi, gitu loh. Jadi ya udah, teman-teman si ini di sana, ini jadi ini jadi ini, jadi ya ini juga yang bikin ya mungkin anak-anak seumuran kita punya banyak salah, juga besar kepala, jadi tinggi hati, karena memang jauh dari orang tua, nggak ada yang ngerem. Ini album ketiga junior ini ya kita bikin dalam keadaan internal nggak enak, ya, tapi kita tetap berusaha yang melunasi kontrak kita, gitu loh. Prosesnya pun juga yang nggak enak, yang masuk nggak ketemu, hanya masuk ya kita ketemu pas bikin klip album ketiga ini, andaikan kau datang. Sama apa ya, di sini ada pokoknya tuh setiap album junior pertama, kedua, ketiga pasti ada dua klip, pasti ada dua klip. Dari sini album ketiga ini udah semakin junior nggak bisa diselamatkan. Dari sini kita masuk ke, oh iya, ini di tengah-tengah jalan kita iseng apa, do something yuk, gitu loh. Pengen bikin junior album yang benar-benar akustik. Caranya ya bassnya akustik, gitarnya juga akustik, kalau piano ya piano akustik. Nah, di album ini hanya bertiga. Ada Mas Hendy Kurniadi, dia gitar, bermainnya pun klasik Spanish. Jadi sekalian ngeritem, sekalian dimisi full. David di sini nyanyi sambil bermain bass. Aku drum sembari backing vokal. Jadi benar-benar kita garap bertiga. Ini dibantu sama teman-teman Saunine Jogja. Makasih Mas Guntur. Jogja, album ini jadi benar-benar no synthesizer. Dari brass section, dari semua biola, string section, semua isinya manual semua. Asik ini. Itulah ini juga kita produksi sendiri. Di sini nanti kita cantumin. Dari situ kita masuk ke Rans Music. Ini kalau nggak salah 3 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Ini Rans Music, ini Rans Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Junior ikut di sini karena bergabung sama projectnya Rans, namanya The Legend. The Legend itu salah satunya ada junior di situ, ada siapa, The Fly, Lingua, terus Kafein, ada Elemen juga, Bunglon, jadi yang band-band hits di tahun 90-an gitu, diproduksi sama Raffi Ahmad sama Nagita Slavina, dinamakan The Legend. Kita gabung di sini. Semua lagunya memang dipilih zaman waktu lu lagi ngehits lagu apa. Raffi pengin kasih tahu ke anak-anak muda, istilahnya sebagai pesan bahwa dulu ada loh band tahun 90-an misalnya nih, nyanyi bujangan hits banget gitu, tapi kita perbaharui. Single pertama ini hanya untuk merimain gitu, hanya untuk merimain bahwa ada dulu, ada loh band ini. Itu juga dengan teman-teman yang lain, istilahnya lagu-lagu mereka yang hits-hits juga di-package, ditampilkan dengan
artis-artisnya Rans, yang muda maupun yang sudah berumur, contohnya junior juga awalnya ini junior bujangan featuring Gading Martin. Sebelumnya featuring dengan Gading Martin, kita featuring dengan perempuan, di meetingin lagi nggak jadi, di featuring sama laki-laki muda yang ganteng, kalian pasti tahu. Tapi setelah kita coaching, setelah ini dia juga bisa nge-DJ, tapi kayaknya tak masuk. Nah, jadi kita break dulu, siapa nih junior nih lawannya. Tiba-tiba Raffi ngajakin meeting lagi, mau nggak Gading Martin? Kita berpikir, Gading Martin gini-gini ya asik gitu loh. Dia juga punya album sendiri sebenarnya. Cuman yang nggak nyangkanya ya, featuring dengan Gading Martin, kita pikir dia songnya di mana ya, ternyata yang bikin kita exciting dia nge-rap asik di sini ya buat gua ya bujangan ini. Karena gini, kalau lu dikasih lagu bujangan, lu buat penganan semennya bikin seperti ini mah butuh pemikiran, karena asal lagunya udah begitu, udah sederhana gitu loh. Atau lu gini deh, bikin apa mudah-mudi deh, mudah-mudi tak dan lu suruh bikin sesuatu yang beda, itu mesti pemikiran luar biasa. Dan di sini ya gua sih even apa secara digital platformnya biasa-biasa aja, tapi sebagai musisi ya kita di sini dapet gig-nya, karena kita juga sempat bermain berapa titik sama Raffi dengan Rans, apanya segala macam, bermain kemana-mana lah gitu loh, disusul di album ini baru keluar single junior, lagu baru dari junior Sehidup Semati. Memang ini kita istilahnya lagu ini kita kasih buat Raffi sama Gigi, judulnya Sehidup Semati. Ini di saat kita, mereka lagi tur 40 negara. Vi, gua ada lagu begini ini mau digarap gak, ini coba apa? Ya udah, iya dong om. Gua bilang mau tuh om. Malah tadinya lagu ini klipnya dia sama Gigi ya, terus juga di acara kemarin itu di acara pernikahan dia apa segala macam, lagu ini dan juniornya mau ditampilkan, tapi semuanya keburu pandemi, jadi semua cut dulu. Ini juga kita juga ada jarang berapa belas titik sama mereka, tapi di cut dulu. Itulah perjalanan karir gua. Ini juga sebentar lagi Sirus Mati ini udah keluar video liriknya, udah bisa lo lihat di Juke, Spotify apa dan lain-lain. Sebentar lagi rilis video klipnya. Harusnya sih ini udah rilis dari berapa bulan lalu, 2 bulan lalu, dengan apa acara yang bakal dibikinin Raffi, ujung-ujungnya junior di set 80-an 70-an asik, tapi karena Jakarta PSBB terus-terusan, jadi kita mundur-mundur terus, jadi udah nanti itu. Tapi yang pasti gini, dari semua ini ya semua ini gue cuma mau bilang ya, ini bagian dari konsistensi gue sebagai musisi. Iya, capek pasti, lelah apa jenuh pasti, semua pekerjaan ada capeknya, semua pekerjaan ada resikonya, jenuh pasti, nggak ada yang nggak resikonya, mau insinyur mau apa segala macam, mau pemain band, kita contohnya pemain band kemarin di saat gempa di Manado, kita udah sampai bandara berangkat nggak, tetap berangkat, padahal nyampe di sana kita masih goyang, hotel kita goyang, tapi udah kita lillahi ta'ala, percaya sama di atas bahwa istilahnya manusia ya porsinya dibuat Tuhan ya masing-masing, lo ini porsinya masing-masing. Itu aja, tunggu next project ke depan ya, next project ke depan gua mau bikin karya-karya almarhum bapak lagi gua recycle dengan beberapa band pelestari
dengan beberapa new singer, male singer apa female singer. Ini lagi kita garap ke depan. God bless you. Semangat.